Assalamualaikum. Saudara-saudara, terima kasih. Saya paham saudara menunggu dari pagi. Saya paham saudara ingin tahu dari mulut saya apa yang terjadi hari ini. Semuanya panggilan Bareskrim telah saya penuhi. Dan di dalam pemeriksaan, pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya. Pertanyaan yang disampaikan pada saya, lebih daripada 30 pertanyaan, dan sudah bisa dijawab dengan baik. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, dan saudara-saudara telah saya berikan informasi. Dan selanjutnya nanti kami minta jalan supaya bisa pulang. Okay. Pak, soal isu ada backingan dari istana itu gimana, Pak? Bagaimana? Soal isu ada backingan dari istana dari kepada Ponpes. Sudah ini sudah dijawab semua di dalam. Ya kalau dari Bapak gimana, Pak, keterangan dari Malaysia? Iya. Jadi kalau saya sampaikan, nanti saudara-saudara tanya kesana kemari lagi, percayalah. Itu makanya Bapak sampaikan ke kita, Pak. Jadi, saya nyambungin. Percayalah. Pak, ada potensi Bapak jadi tersangka. Sudah memberikan jawaban dengan baik. Pak, tapi kalau dipanggil lagi ke Bareskrim seperti apa, Pak? Sedikit untuk media boleh, Pak. Jawabannya apa, Pak? Dari 30 pertanyaan itu, Pak. 81. Oke. Kamera, Pak. Tapi jangan banyak-banyak ya. Oke. Oke, kamera, Pak. 3. Boleh. 10% kan? Oke, Pak. Sudah banyak 10%. Iya, Pak. Siap. Kamera, Pak. 1. Kamera, Pak. Pak, kamera, Pak. Nah, begitu. Oke. Memang saya bukan artis, jadi nggak bisa. Oke, Pak. Terus, Pak. 1. Oke. Dengarkan, yang pertama tentunya ditanya tentang riwayat itu, sudah dijawab. Keduanya ditanya, pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum, dijawab pernah. Apa yang ketiga, apakah ada ketetapan hukum, pernah ada. Ini malah nambahin ya. Berapa itu ketetapan hukumnya? Saya pernah dihukum 10 bulan. Nah, kan sudah lompat itu. Saya janji 3. Kalau terbukti penistaan agama, siap kita menjadi tersangka enggak, Pak? Belum sampai ke sana. Tapi siap enggak? Tapi siap kalau ditetapkan sebagai tersangka. Belum siap, tidak siap. Urusannya belum selesai. Berarti siap dipanggil lagi sama Bareskrim, Pak. Kalau banyak-banyak omongan begini nggak bisa jawab. Oke,